Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ minal khasirin. Dalam surah apa ni? Tanda sikit boleh. Surah Az-Zumar, ayat yang ke 65. Ayat 65 dalam surah Az-Zumar. Apa ni mengenai dengan apa ayat ni? Salah ayat ni. Jadi ayat ni Allah masih beri gapo, beri apa le komen lah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni dah, kalau kita mengikut gak dia panggil khitab tu bagi Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, khilaf ulamaknya bagi dia khasah ke bagi umat gatik. Dia kebanyakan mengatakan dahlah khitab tu bagi dia lah, tapi muraknya umat. Cuba tengok. Cuba tengok. Kerana maka kalau orang mengaji bahagian ilmu nahwu gapo tegak, ia nak kerana tu sebab apa? Kerana tu ilat pada mana? Jadi humi tu, humi kita kata, dan jangan, jangan itu berapa kata, jangan menyembelih kerana hantu. Ada ayat lepas mari dah. Jangan menyembelih kerana hantu, jangan menyembelih kerana tok karamat, tok keramat kita panggil, jangan menyembelih kerana tok nenek, tok apa lagi tu kata hak kita rasa dengar. Okay, dulu menyembelih kerana tok nenek, menyembelih kerana tok keramat, tok banyak lagi tok gapo ni orang dak sebut ni. Tok apa orang debel-debel dulu kok kat batu ni ada dulu kedebel. Kedebel sungguhlah. Kedebel bukan selip bajak dak, maknanya kedebel dari segi Allah tu. Karomaklah dia, kemuliaannya dia boleh terubah di atas udara kita buh gih. Itu dia keramatnya dia, karomat dia tu. Tapi masa kita semeleh lembu, jangan semeleh kerana dia. Aduk jangan tu. Itu dia. Kalau kita buat pun jangan kerana dia, semeleh pun jangan kerana dia. Itu dia ni. Lepas tu ada orang duk mandi di kubur tu boleh ke tak? Dek pelepah di kubur, dek mandi di kubur boleh dah tak? Ya buat kerana siapa tu? Tu nak mempelepahkan, nak meng tu. Tu kena niat, kena kira molek lah situ, takut jadi layah batanna amaluka, takut jadi gitu. Deh, maka bila gitu? Jangan semelah kerana hantu, jangan semelah kerana tok karamat, jangan semelah kerana tok nenek, jangan harap malaikat akhir Allah, jangan takut malaikat akhir Allah, jangan minta tolong malaikat akhir Allah. Ada ayat banyak kita. Sebab apa boleh jangan tu? Nak takut tu dia. Sebab apa jangan? Kerana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khatirin. Hadir. Sebab tu jangan tu. Dia panggil sakut dia kalau tak sakut dia nak jangan payah, nak kerana payah.
artinya dan sungguhnya walaqad. Ha, tautiah lil qasam. Walaqad. Ha, ya mak ayah bubuh dan tu dia. Tu dia. Sungguhnya demi sesungguhnya diberitahu kepada engkau, uhiya ilaika, diberitahu kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu dia. Jadi makna gapo ni tu kata ni? Kah pada ilaika tu kembali kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diberi wahyu kepada engkau. Adapun kita ni yang nak panggil wahyu tak leh sebab ia putus wahyu dah. Masa nabi dah ada wahyu turun. Wahyu turun, 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 turun. Sebab nabi dah beringat sangat malam Ramadan tu je. Ya tu baik pada malam apa? 23 dah. Ha dia penuh di masjid 23. Allah dah bercakap gegel lepas kelik lepas isya agak. Hak kelik tu kelik lagi. Nabi tu baik semaya di waktu malam malam 23 tu agak banyak. Ah dia sahabat boleh semaya malam tu Allah dia bercakap dia royak kau orang muda dah malam. Dah orang aku dah semaya dengan Rasulullah semaya malam di waktu malam tu Ramadan malam 23. Ah, ramai mari serenok orang hak dah tu gak orang hak tak dah ambo saya tak terubik semaya semalam ni. Ah, ya wahyu dah turun tu kata dia bo malam 24 nabi tak terubik. Oh ni agaklah puah tak dah semalam ni malam ni malam ni temu. Ah, malam ni temu ke aku nak nak semaya malam 24 tu nabi tak terubik. Dia dah tepi rumah tu ya, dia dah tepi sejid tu ya, umur Aisyah ada tu ya. Ah, tu dia. Bo malam 25 dia terbit pula. Ambo, hari hak dah tu gak dah sungguh. Hak tak dah pun ada apa kita eh. Ah, malam hak dah 25 ni pakak ada kecek semalam muda gedak. Dah. Mu aku tak ada, aku tak ada terbit. Ha. Insya-Allah malam ni pula. Malam 20 ni Nabi tak terbit. Dia main lagu tu. Terbit malam 27. Ha tu dia ni. Oh, jadi makna gapo tu? Wahyu dok tu. Oh. Sebab malih nabi tak terubik tu pakak gidok panggil pun ada, gidok buat batuk pun ada. Ha gidok buat ahem ahem begitulah. Nak we tahu kata, "Hei Rasulullah, terubiklah ni puak kami dok tunggu lama-lama ni. Dok tunggu ramai ni nak jemaah dengan akal ni." Nabi tak terubik tu kata. Sebab gapo? Sebab nabi bimbang. Ha, inni khashitu an tufradu alaikum, mana aku bimbang takut Allah perdu atas kamu gak ya. Ha, kalau kau wajib semaya terawih ha siap ada 20 rakaat gitu. Pas nabi semaya malam tu banyak banyak tu kata banyak ya kelik mari subuh tu dah sahur tu lah dah tak dah. Ya, kita ke atas ni sudah ke apa tadi? Maya terawih. Sudah ke apa? Ke 9. 9:30. 9:30 sudah dah. Oh, nu hak nabi maya malam tu dah. Kelik sahabat kelik dah tak ada dengan sahur. Oh, kita dah tak ada dengan apa kita? Dah mata dah kita sahur tu tak pelak malam habuk. Ha sahur tak pelak malam habuk. Tahajud ya pelak. Ha tu dia, terawih ya pelak, sahur tak pelak. Tu dia. Ha tu semaya hak sungguh ni dia. Ha lagu tu. Ha ya kita dak tiru gitu ya. tu dia. Pas kali kita semaya lapar. Saat ni semaya 20 saja dia. Ku 9:30 eh. Dia kata kalau semaya lapar, lapar setengah dah. Gitu. Ha tu dia. Ya tiru aku ya kita. Lapar tiru aku isi dak ali. Ya kopi ya dapat tu. Ha tu dia. Hei habis. Ha itulah wahyu dak turun. Ha tu mana uhiya ilaika. Diwahyukan kepada engkau. Apa wahyu?
Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara sulit-sulit. Secara sulit, secara sembunyi Allah beritahu dia. Kalau sahabat tak tahu. Dengan Nabi senyum, dia makan gapo eh. Panapak senyum, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, gapo tu? Napak suka, napak napak gapo dia panggil? Napak gembira, napak suka." Itu dia. Gapo tu ya Rasulullah? Oh, Jibril. Mari baca kepada aku saat ini. Mari bui kepada aku saat ini. Kata, dia royak kata, Allah bagi kepada akunya sebuah sungai dalam syurga yang bernama Kausar. Oh, sabit nampak senyum mukanya. Manis mukanya. Apa? Tuhan bui kepada Nabi sungai Kausar. Tengok-tengok. Tak ada kata ke Nabi gitu pun tak kalau orang hadiah gitu. Aduh, dia-dia dah orang mari hadiah kereta sebuah kan. Sejuta lebih. Futundo misalnya dia. Suka ke tak kita? Dia kata, orang mari hadiah kereta sebuah kan. Demo tak tahu. Ya demo laipan mari hadiah kereta sebuah dengan kerana Allah Taala kita baca le kokuam dia le lain tu dak. Oh, suka sore kita kinyih lah. Pahari hati tak tahu tu. Gapa weh, khabar apa weh? Khabar baik tu? Ya, khabar baik. Gapa weh? Ni ada salah seorang hamba Allah. Dia hadiah kereta sebuah kepada saya ni. Sejuta ni, sejuta tujuh misalnya. Senyum lah kita. Pas sungai Kausar bukan sejuta tujuh. Sungai dalam syurga pula dah. Allah. Itu panggil wahyu dari Allah. Beritahu dia dengan secara sulit-sulit, sunyi-sunyi, maka Nabi tahu. Senyumlah dia. Sebab tu Tuhan kata, inna a'tainaka. Kata klik Nabi, inna a'tainaka al-kausar. Kata Nabi Muhammad, kausar. Itu sungai Kausar. Dah kubuih, dah kemu sungai. Kamu kena syukurlah Muhammad. Fasalli, maka semayalah. Ya syukur dengan semayal. Sambil tu dia, kita molek juga tengok-tengok orang kita eh. Apa kita tak perhati buat-buat kita kalau boleh berjaya, gampu boleh projek berjaya, minta saya hajat rumah sekali. Gana weh, dalam boleh berjaya, moga ada usaha lah, modah. Bertahun-tahun kita ada usaha, lepas tu berjaya, minta saya hajat sekali eh. Molek tu tiru hak Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar, maka semayalah hei Muhammad li rabbik, bagi Tuhan engkau. Setengah ulama tafsir semaya raya tu raya Idul Adha. Sebulan lebih lagi, sebulan lebih lagi insyaAllah nah kita boleh raya pula Adha. Fasalli li rabbika ay salatal adha, semaya adha. Ambil di mana dalil adha? Nuh, wanhar dan semelih. Sudah semaya semelih. Ya semaya dulu ke? Ya semaya, ya raya haji ni ya kena semaya dulu. Maka ke dia? Semaya dulu, sudah semaya gerbel. Sudah gerbel tu, lepas tu masak, 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 masak. Itu dia. Ambil tu. Masak, masak, masak. Lepas tu makan. Hak kita masak tu. Dia suruh makan gapo tu kata. Orang gerbel. Orang gerbel dia suruh makan gapo. Mula-mula. Kita cicah perut ni. Dia suruh makan hati. Hati lembu hak kita gerbel tu. Okay? Sunat makan hati. Itu dia. Masak, masak, masak. Klik pada semaya. Ambil lembu semelih. Ambil lembu semelih. Lepas tu lapoh tu baik berapa siap. Waktu baik hati tu. Dia stokor ikut lah. Itu dia. Kalau bagi pun bagilah. Bagi tujuh hati stokor tu. Boleh ke tak dua keras orang? Okay? Tujuh-tujuh. Boleh tak? Ambil hati tu masak, 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 makan. Tu baru makan. Kalau kita dah buat lah ni lagu mana raya-raya. Kita makan dulu lah. Kasi khabu dulu. Roti dulu. Rojok dulu. Jadi kurik afdal. Kurik afdal lagu tu. Kalau boleh beki-beki.
tahun ni dah sebulan lebih lagi kita boleh makan eh. Ha, boleh gerebeh. Ha, sudah gerebeh siap ha. Pahari hatta leh gerebeh ikut dia. Okey, pergi makan lepas mayalah. Jadi ya. Eh kalau orang hatta leh gerebeh, orang hak gerebeh tu buat gigi dia. Ha makan ni weh, makan ni weh. Ha ambil sikit leh segi ya, ambil segi ya. Ha buat gigi tu, wi dia makan. Tu dia. Eh. Oleh dia dia. Ya, ya kita dak buat tu moga tak ada dak tahu mana dak buat, buat dia mau gerebek, gerebek cantik. Tapi ni masak habis tu. Banyak dah lalu. Pelak-pelak kan nak. Ya, ya tak ada widak ya pakai mudah-mudah. Eh, pakai mudah-mudah ya weh. Ha, pakai gebuh-gebuh cicah gitu ya. Ya tak apa mudah tak apa, jangan buat mudah-mudah. Buat wi mudah tak apa. Mana rebuh cicah, rebuh cicah. Lepas tu tak ada wi sikit habuk pada orang fakir. Jadi si jadi buat mudah-mudah. Hawa kata buat mudah-mudah tu. Hawa buat buat kan wi. Hawa cicah-cicah gitu ya. Rebuh-rebuh cicah biar habis-habis gitu. Ajak buat mudah-mudah. Pada hanya harai tu. Kalau tak bui kepada orang fakir stoko. Ha, tak bagi pada orang fakir stoko haram. Kok mano harai, kok mano pula dah. Oh apa dia pandai-pandai hak kita. Ha, dia juga dia. Supaya zakat dah. Supaya zakat dah. Siapa zakat wajib segeranya zakat dah. Ha, kalau ada asnah, harta cukup dah, asnah cukup dah. Nanti kerawi boleh depan, ah tak leh. Sebab apa? Hak orang tu. Hak orang, hak fakir tu kan. Mana-mana? 100 ribu, 2 ribu, 5. 200 ribu, 5 ribu. 400. 400 ribu. 10 ribu. Ha, 800. 800. Eh, eh, kena tak? 100 ribu, 2 ribu, 5. 200, 5 ribu. 400, 10 ribu. Itu hak siapa tu? Hak orang fakir. Kalau kita nak boleh kopi kita, tak boleh tu. Harai tu, berdosa tu. Ah, dosa nak kita dak menego. Ha, oh, nak kita lah menego. Tapi dua kot sama hak dia tu. Dua cut ha, dua cut lima hak dia. Ha, tu dia. Bila kata dua cut lima tu hak dia, kita bolehkan diri kita belaka. Haram. Ha, takut dia mata kok mana kita gerebek. Pas kita masak semua sekawah hare apa? Gede waruh wasuh hak demon. Wasuh hak metah hak demon stoko ni. Hak orang fakir stoko tu. Harailah kita makan hak dia. Maknanya stoko tu wajib kena beri kepada orang fakir miskin hak tu. Ah lewat rokok sekawah tak leh eh. Tak lalu banyak. Buat lagu mana? Buat mudah-mudah gitu eh. Rebuh-rebuh cicah-cicah habis gitu. Pas tak ada wi dak dak pakai pakai gitu. Ah, ha tak leh lah. Ha kok mana tak leh? Dia tak tahu juga sebab apa tak leh. Ha sebab hak tadi. Supaya zakat lah ni. Sebabnya stoko dari segi itu hak orang fakir. Stoko dari segi itu hak orang miskin. Kena wilah hak dia. Tapi masak habis tak boleh. Haa. Itu dia dia. Royak ni bukan gampang tu khotin. Cedera dia tak tahu je. Haa. Tahun ni baru mula nak gerebek. Bomoh res dah. Dosa dah. Haa. Itu dia. Kalau tak gerebek, tak berdosa. Jadi pelik kot tu. Kalau gerebek, berdosa pula dah. Sebab kita, pelaksana kita tak kena dengan syarat nak. Tu dia deh. Ha, baik. Klik kitab kita ni dah nak royak kata wahyu duk turun. Orang panggil ni. Bila wahyu turun, Nabi tak ada terbit dah lah. Lepas dah tu, lepas keluar, mati hari tu. Ha, sabit tu orang dah jemaah daripada awal semaya tarawih ni. Bukan daripada hak Nabi betul-betul dah. Tapi tu baik tiga malam eh. Ha, hak kita dah buat ni orang lain. Ha, tapi orang lain pun hak dia sin anumat. Ha, tak apa. Hak umat. Tak apa. Jadi ha, dia. Ha, baik. Klik sini pula. Tiba-tiba. Hey Muhammad. Laqad uhiya ilaika. Sonya diwahyu kepada engkau. Diberitahu kepada engkau. Dengan secara sulit. Ha, kalau orang mengaji ya. Ya tu baik tu. Diberitahu yakni dengan secara sulit. Katakan weh, sekiranya engkau hey Muhammad ha, wahai Rasulullah ha, hey Muhammad
wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mereka sekalian pesuruh yang dahulu-dahulu daripada engkau, segala rasul yang sebelum daripada engkau, uhiya ai bit tauhid. Ha, tu ulama takdir. Kalau lebih sikit walak tu kata betul tu. Betul kata walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablika ai bit tauhid. Ha, dia panggil hazah muta'alliq dia panggil. Uhiya, uhiya ai bit tauhid, dengan mengesahkan Allah. Diwahyu dengan mengesahkan Allah. Ha, itu makna tauhid. Ha, sabit kita mengaji ilmu tauhid. Oh, ini ulama lah tafsir ni. Dalam Qurtubi ada tafsir. Ha, uhiya ai bit tauhid, dengan tauhid. Lagu mana? Sekiranya la in asyrakta. Ni orang panggil jika. Jika dia panggil kalu, jika la in asyrakta, demi Allah, dia panggil lam lil qasam, demi Allah. Ha, tu dia kata jika menyekutukan engkau akan Allah, sekiranya kalau mutuskutukan pada ibadah lahana menyekutu kerana lain daripada Allah ataupun sembah, hatu lebih lagi sekutu lah, guna sekutu Allah sekirat, makhluk sekirat, Allah gantik, makhluk gantik, dia panggil menyengutui. Haa, jadi ada di sekutu, sekutu yakni pada ibadah. Apa ibadah? Pada sembah. Abdun, abdan, abdun mana? Sembah. Haa, lahna gapola in asyrakta fardu takdir ya. Pah Nabi ni syirik ke kerana? Pah Nabi menyutu ke kerana? Tak. Apa tak kena la in asyrakta? Ta tu kelik pada Nabi Muhammad. Itu dia. Wa ilal ladzina min qablika. Nabi juga. Nabi tak ada sekutu. Walau Nabi Muhammad pun tak ada sekutu. Nabi lain pun tak ada sekutu dengan Allah. Tak ada Nabi musyrik. Tak ada. Pah kerana Tuhan kata la in asyrakta. Oh, ulama kata fardu takdir ya. Bukan makna sungguh. Bukan Nabi ni sungguh. Nabi ni syirik. Tak. Nabi Musa syirik. Tak. Nabi Isa syirik. Tak. Takdir ya. Ada la in asyrakta. Fardu takdir. Kalau gitu, jawablah ana weh. Nascaya batil segala amal. Nascaya batalah segala amal ibadah kau. Tak sah kata kita, tak kata Nabi pun batal. Ho, ulama dia hurah surah panjang sini. Allah, ulama kata kan, wal murad ummatuh. Sebab Nabi ni tak. Nabi ni tak ada syirik. Tapi umat, umat ada. Fardu takdir, kalau umat tu pergi syirik, punah segala amal dia tu. Haa, wal ihbab al ibtal wal fasad rusak. Sebab itulah khilaf di antara Syafi'i dengan Maliki. Masalahnya orang riddah, orang riddah wal iyazabilah. Riddah ni apa dia kata? Dia panggil jatuh ugamu. Jatuh ugamu dia panggil riddah. Ini ada khilaf di antara Imam Syafi'i dengan Maliki. Ha, Maliki guru, Syafi'i murid. Khilaf dua tu. Murid, guru, khilaf. Khilaf kan tak? Hei, kalau orang riddah mana orang jatuh agama ni, lah mana amal dia, hei? Kalau dia pergi buat haji dah, kena buat haji semula ke dah? Haa, tu. Hak tepat nak buat haji dah. Pergi buat haji dah, kelip mari jatuh agama. Semua berala, semua patung, semua tokong katalah. Lepas tu lah anak tu khatib. Kena buat haji semula ke tak? Sekiranya kalau dia tu Islam lah. Lepas pada dia masuk agama kafir tu, ni dakwah ni ajak, demo ni ajak, ajak, ajak. Akhir ada ilal Islam. Akhir dia kembali kelip pada Islam. Dulu dia ke Islam, dia pergi buat haji. Duk, tak ada. Jatuh agama. Pergi sembah patung, sembah berala, pergi menikah dengan orang lain sana, kata lagi.
Ha? Lepas pada tu ni kelip pada Islam. Lah mana haji dia? Khilaf. Ha, khilaf mana? Kena buat haji semula ke tak? Kata Imam Syafi'i, tak. Ha, la yajibu alaihi i'adatul hajj. Tak wajib i'adah haji. Ni pendapat mazhab kita. Tak wajib i'adah haji. Sebab apa? Sebab di amal dia tak ada punah. Dia punah diri palu. Ha, itu dia. Sebabnya dia punah diri palu. itu dia. Tak ada kena semula. Ini mazhab Syafi'i. Adapun di sisi Maliki, ha, kata, ha, ni wajib atasnya i'adah. Orang Maliki pihak kata dia punah. Eh, bila punah tu dia habis. Eh? Bila punah dia mampu habis, dia kena tanis mula lah. Ha, jadi kalau mengikut bagi Syafi'i pihak lagu ni, dia punah dari segi pahala. Adapun diri pahang dia tak punah. Dia punah kot tu. Misal, dia semayat. Tak ada kena qada dah lagi atas-atas. Umur dia 50 sekarang. Lepas dia dah semayat sejak umur dia tu, umur 15. 15, 20, 30, 40, 50. Nah, dengan tu, dia jatuh agama. Bila umur dia 50 jatuh agama, habis pahala dia tu. Habis pahala dia tu semayat kena qada dah? Tak. Ha, tak kena qada. Buat apanya? Ha, buat apanya? Sebab dia panggil diri semaya itu tak punah. Punah diri pahala. Itu dia. Bila punah diri pahala, kena pahala habis. Kena buat semula lah pahalanya. Ada pun semaya, semaya tak kena qada. Ha, wujud dah dia kata itu. Ah, kena qada pada. Ha, sehari 5, 10, 50 juga. Sebulan 1000, setahun 1800. Ha, malah qada lah kita. 2 tahun nyak mana, 10 tahun berapa ribu semaya kita dah semaya dah ni. Kalau terpakar semua. Nak kita ada arah terhatik ni. Pahala semaya kita dah semaya semenjak daripada nuat. Daripada umur lapai. Kita semaya nak lapai tak apa dah. Dia panggil tamyid. Umur tamyid 7 tahun tu. Dia kira dah pahala tu. Umur 7 kira dah pahala. Pahala, pahala, pahala. Tak wajib lagi. Bos apa balik dia nya wajib semaya tu. Ha, wajib semaya. Ha, tu kira. Ha, lepas tu siapa lah ni umur 90. Lah ni siapa umur 70. Pas sekali kita semaya tu berapa. Sunat subuh saja tu pun teruk dah. Nak pergi tak mana tu kata. Hei parok. Kalau pakar semua dah. Hadap bimbel. Hadap bimbelnya ditolak. Ha, tu bimbel sungguh. Sebab itulah kita baca pula pagi ni doa. Hak Nabi baca patah. Nabi baca tiga keratan, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga ni semua-semua pagi-pagi tu khatib. Kalau tanda orang lihat deh. Deh. Kalau tanda orang lihat. Ha, bagi ni kita mari wui di gap rata pula. bagi orang yang ada dengar seumur tu tak apa dah. Ha, dia ada buat amal dah. Orang ada dengar pagi-pagi tu golek dia mau dapat amal dah. Waktu pagi. Iza asbaha. Ha, bila waktu pagi Nabi kita doa pandak-pandak. Pandak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Ah, tu doa pendek. Tapi pendek pun makan meko makan tu. Satu Nabi kita doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohonkan di kau akan ilmu yang memberi manfaat. Tambuh ilmu tak ada manfaat, tambuh. Andanya gitulah. Wa rizqan tayyiban, dan rezeki nak hak baik, hak halal, tayyiban, halalan, tayyiban, mubarakan. Itu maksud tayyiban ai halalan, mubarakan, hak halal, hak diberkati nak hak tu.
Lepas tu yang tiga, wa amalan mutaqabbala. Tak kata. Dan amal yang diterimakan. Kalau rezeki tak halal, ya pakai belagu dengan ekor tu. Ilmu tak ada manfaat, rezeki pun tak ada halal. Amalat ditolak. Dia pakai masuk paulak sahaja. Ayat Nabi kita susun tu molek benar tu. Mula-mula nak ke apa? Ilmu dulu. Sebab kita nak makan pun dengan ilmu dah ya. Ha? Cuma kena tupai dia. Nak makan pun dengan ilmu. Nak mana minum pun dengan ilmu. Ha? Nak ke apa? Semua dengan ilmu. Barulah minta rezeki yang baik. Apa yang baik? Yang halal, tayyiban, mubarakan. Hadis. Ya halal, mubarakan, tayyiban, mubarakan. Hadis. Tapi Nabi sebut tayyiban. Dia makin habis. Akhir sekali, wa amalan mutaqabbala. Dan amal yang diterimakan oleh Allah. Itu dia ni. Awalilah orang kat batas ni minta ingatlah hari ni. Dia ingat tak terotik hari ni? Dia dah. Tiga ekor. Tiga patah je. Bela-bela terus sejik je. Itu dia. Dia suruh baca waktu pagi. Lepas subuh eh, baca. Lepas kita waktu subuh eh, pagi baca. Sebab Nabi kata, asbaha. Bila berpagi, dia baca. Mula tiga patah. Tiga patah tu kita baca semua. Supaya wijeraklah kita. Tu dia. Tengok. Jadi nak royak kata, sekira kalau akal ni syirik, Muhammad. Punah. Tu dia. Punah juga amalanmu tu. La yahbatanna amaluka. Punah juga amalan akal. Allah. Sabit tu apa? Ulama takdir kata. Setara dia tu orang pangkat makanan dia tu. Tinggi dia tu, hebat dia tu, punah juga kalau pergi syirik. Pas kita umat dia apa lagi? Sebab tu jangan semelih kerana orang tu, jangan ibadah kerana orang tu, jangan. Kerana Allah saja. Inilah orang panggil uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah. Itu dia. Mengesah lagi mana? Mengesah pada pihak kerana. Kalau bahasa mengesah buat tu dia panggil tauhid rob rububiyah. Misalnya kita katanya, yang mengada Allah. Yang memati Allah. Yang menghidup Allah. Yang memberi rezeki Allah. Itu rob. Rob. Yang mengada Allah. Itu dia panggil tauhid rububiyah. Lagu tu tak kata. Ya tak sunyi dah kita dua tu ya. Rububiyah, uluhiyah. Adapun uluhiyah ni bak kerana. Kita semaya kerana Allah. Tak apa. Kita semaya kerana makhluk. Syirik. Tak ada pahala. Nak pergi ada pahala kerana lain. Ya dia. Cuba tengok di padang mahsyar esok. Ya hamba tu pergi minta. Di orang kita minta. Gih. Mungkin minta dia orang tu lah. Muda buat amal atas dunia hari tu. Muda buat kerana dia. Mu tak ada buat kerana aku. Allah Ta'ala kata. Hari ni mungkin minta dia. Sama minta dia aku. Siap dia kata. Tu dia ni. Gih minta dia. Sabak jangit. Sabak jangit sama sekali. Kita kena buat kerana Allah. Tu dia. Ya kita nak cek di mana kerana Allah. Kerana Allah. Nak cek di mana tak khatik. Hak kita dah buat kerana Allah dia. Banyak ulama tafsir. Dalil kata kerana Allah. Dalil kata orang itu mukhlis, orang ikhlas. Dia kata, katama hasanatih kama yaktumu sayyiatih. Itu orang dalil, orang ikhlas. Tadi orang tanya hukama manil mukhlis. Siapa orang hak mukhlis, orang ikhlas sungguh eh? Siapa? Qala, jawabnya al mukhlis huwa
alladhi katama hasanati kama yaktumu sayyiati. Oh, tu dia, tu orang mukhlis. Mana orang yang menyembunyi kebaikan dia. Dia sembunyi kebaikan dia sebagaimana mensembunyi kejahatan dia. Kalau hak jahat, dia tak suka bagi orang tahu. Tak gitu. Dia kata tak suka orang tahu kejahatan kita, tak ada sorang rasa pun. Tak itu tak kata. Ha, bila kita buat jahat, kita setuju ke tak orang tahu? Ah, tak setuju. Okey, tak setuju orang tahu kejahatan kita. Kalau kita buat baik, berasa nak bagi orang tahu, ha, itu alamat tak ada ikhlas orang tu. Dia kena katama hasanati kama yaktumu sayyiati. Dia kena sembunyikan kebaikan dia sebagaimana dia sembunyi kejahatan dia. Kalau benda jahat, dia tak zahir kepada orang. Bagi itu juga benda baik, dia tak sebut, dia tak muzahir pada orang. Ha, tu orang panggil al-mukhlis nama dia. Satu lagi pula, la yuhibbu mahmadatan nas. Dia tak kasih, dia tak setuju puji manusia ke dia. Dia tak ada nak kepada orang puji. Dia buat hak Tuhan suruh, dia nak we Tuhan puji ya. Bila orang tak puji pun, bila siapa tak sebut baik pun, bila orang tak sebut comel pun, we Allah sebut comel ke dia. Ha, ni orang panggil mukhlis. Royatul ikhlas orang panggil. Ha, payahlah kau. Sebab tu dia kena buat, dia kena buat gapo tu kata, dia kena buat sore dah. Buat sore, jangan buat we orang nampak. Ha, jangan dia menunjuk kepada orang hati dia mari. Kalau kita buat bela-bela, orang nampak bela-bela, ha tu ya. Apa kita buat tengah orang? Tu dia. Payah gak tu kata. Ha, dia. Payah taruh mana ikhlas ni. Payah taruh mana we ikhlas. Dia banding supaya kita nak igat sumuk hitam. Duk mengakak tah batu hitam. Lepas tu digelak malek. Ah, ayah. Gelak malek. Batu hitam. Semuk hitam. Lepas tu higat pun boleh semuk ni. Payah. Tu ikhlas mudah payah setara tu. Duk mengakak, ngongak, ngongak. Di atas batu hitam. Dalam gelak hitam. Haa, tu dia. Batu hitam, gelak hitam, semuk hitam. Ah, sudah. Lepas tu higatlah, we boleh. Ha, payah. Tu kata deh, payah. Ha, itulah ikhlas. Kalau kita buat orang duk tengok tu, pasal pun payah sikit. Payah. Ha, tu dia. Supah ada rakyat beberapa kali dah tu lah deh. Tu hai kira dengan kucing je. Ha? Ha, tu salah seorang daripada Sa'id Ibn As-Sakit. Itu dia tak? Boleh kita Al-Majalisus Saniyah. Dia mati. Bila dia mati tu, orang mimpi lah Ibnu As-Sakit. Dia orang lapis-lapis debek ulama lah tu. Tak kata tak? Boleh buat mikir gini ya. Bila dia mati, mimpinya tanya, apakah Allah buat bagi akal? Ma fa'alallahu bika. Apa yang Tuhan buat ke kau? Ha, tu dia dah. Jawab dianya baik. Dia kata ghafarallah. Apa dia panggil? Mujulah alhamdulillah. Allah ampun kepada aku. Allah maaf kepada aku. Ha. Lepas tu habis cerita kat tu. Ha, tu dia. Lepas tu balik Allah Taala dia panggil pihak Allah lah. Dia tanya, hai, mu tahu ke tak Tuhan ampun mu dengan sebab gapo? Dengan sebab gapo Allah ampunkan di kau? Dia pun jawab tu kata, dengan sebab semaya eh? Dak. Jawabnya pasti sik, dak. Sebab puasa zakat haji? Dak. Sebab dia tolong orang? Dak. Sebab dia mengaji mengajar? Dak. Ha, sejak.
Tak berlaku tak kata kita nak buat lah ni dah je. Semaya pun kita buat, puasa pun buat, zakat buat, dekah buat, buat habis. Tak, bukanlah. Aku apun dengan sebab tu tak. Mung ni lah, orang lain tu sukulah mung ni. Apa kok maknanya hadihil munjiat dah, kata dia. Hak aku dah wayan jela dah, semaya puasa zakat tak. Tapi hak ni tak sekali. Aku apun dosa mung dengan sebab. Mengingat tak hari mujallah hari bulan apa hari tu? Satu hari tu ya orang-orang Arab duduk je bang be. Tempat tanah Arab tu kata ya apa ya tunggu apa aimbung dia. Tu aimbung terbatas dah. Pasti ya ada anak kucing seekor. Anak kucing seekor tu jadi duk weng-weng tu. Ah duk kena aimbung tu lah depa kita gambar. Kucing kena aimbung, kucing kena hujan tu lah dia. Dok kita gunyuk-gunyuk kucing tu dia lalu-lalu kat batas tu nampak anak kucing. Kesian weh anak kucing sia dok terjuk eh. Dia ambil anak kucing tu gil tok di tepi rumah orang tu, we lepas ada aimau dia. Bukunya kesian ke kucing tu. Ah, tu dia. Mung tahu ke dak? Mung lalu kita mengingat ke dak kat batas gitu. Mu ambil kucing tu gi letak di rumah orang tu bukunya mu kesian pada kucing tu. Ha ingat-ingat ha hak tu dah. Hak tu dah aku apung dosa mu dengan sebab mu kesian kepada kucing tu. Ha tu dia tadi. Ni kelebihan bagi orang fera kucing. Kelebihan orang yang beri makan kepada kucing. Orang yang bantu kucing kelebihan besar. Ha tadi ya. Lepas tu balik masuk ni aku berkucing tak? Ha Nabi sebut kata, masuk ni aku perempuan dengan sebab kucing. Ha ya walah ana. Ya rolik-rolik orang perempuan duk dapur eh. Lepas tu kucing dia weng-weng bosai, igak boh lele. Le cekak duk situ 5 hari tak ada beri makan. Mampus gerah kucing dia. Masuk ni aku perempuan tu dengan sebab kucing. Perempuan itu semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, zikir tak tinggal, warok, harai tak tepuh. Tapi ni kurung kucing berat. Mampuh kucingnya sebab dia kurung tadi. Dakhalatil naro juga. Dakhalatim ra'atun naro. Nabi kata, fi hirrah, sahabat kucing. Pulak dah. Hak tadi, masuk cergah sebab kucing. Kesia belah ke kucing. Oh ni masuk ni aku bukunya higat kucing kurung tak beri makan. Masuk ni aku. Ha dia. Ha boleh kira deh sebab tu. Ha kat batas kita banyak kucing masa apa? Orang mari tahu. Tak. Ha orang mari tahu pera. Tolong wi dia wi nasi dia, wi upek dia. Lah ni ada upek kedai lah dah. Ha tolong weh. Mudah-mudahan dah. Dengan sebab ni lah Tuhan ampun dosa kita. Ha, bila Tuhan ampun dosa tak apa je dekat betul dosa je kita tak khotik ni. Duk selerok tabuk dengan sebab dosa je kita. Ni cuba tak ada dosa pustih lalulah. Belah Tuhan kita pun. Ah tu dia deh. Ha baiklah kata dia klik kepada kita Tuhan buat kali. Sekira kalau mu tu syirik hey Muhammad ah punah bih amalan mu. Tu dia. Tu dia. Bata amalan wala takunanna minal khasirin dan lagi nascaya adalah engkau ya Muhammad daripada sekalian yang rugi ini setengah daripada orang yang rugi pada dunia akhirat tak rugi kerana habis pahala. Tadi ya. Orang kat batalah mana? Kalau khobar kata orang dia mupak kita-kita murih dah. Mujur ke murih? Cuba jawab ya, orang kat batal. Oh, eh? Murih. Oh, kita bonok-bonok nak jawab dia, mau jawab dulu. Orang kat batal ni murih. Kalau orang dia mupak kita dia. Murih apa? Oh, dia kata huduh kita. Apa kita murih apa? Ha dia dak royak rata ha kita eh murih kita ni. Pas nak tanya murih apa? Ha dia kata huduh kita.
Malu gitu. Oh malu dia mau kata kita lah kata-kata. Dia mau puduh kita lah. Malu. Murih kita pun. Kalau tak murih boleh tak? Nami tanya sekali lagi. Kalau tak murih boleh tak? Oh. Sobat. Sobat? Gedebar juga masa pun. Gedebar. Sobat tu boleh tapi juga gedebar tak? Ha tu. Hak gedebar tu pahala tu. Ha dia dak royak hak kita eh. Dak berjual kita, dak jual kat orang, dak royak, dak buka kat kedai, kedai kopi, kedai. Ha habis. Ho. Pak dia royak dia tambah tu kata dia tambah becing, buh becing, buh seram, buh kuah dak lanang dia. Pas kita dapat maklumat berasa nak murih dak. Kalau kita oklah nak ok sobat. Sekali boleh ok juga, dua kali, tebal-tebal, tiga kali nyala. Tu ya kita dah. Nanti nak royak pahala dah. Pahala orang ok lah. Tu royak pahala tu tapi dia boleh ok tak boleh jadi pahala. Tak tahu pahala boleh jadi. Ya di akhirat esok. Ya timbe esok lah. Bila timbe, timbe, timbe. Ya timbe gapa tu kata esok. Ya timbe amal kita ni dah kan. Kata setengah timbe tepat kita buat amal. Kalau kita mari semaya sejik. Ya timbe sejik. Kalau kita mari mengaji di masjid. Ya timbe sejik. Semaya le getah ha timbel lu kebo getah. Je timbel gitu. Je cek bis. Oh tak apa melekat cek dah. Timbel 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 timbel. Pas kalau kita pergi berat balik jahat. Ada lagi 5 dah. Lek kejahatan 55. Lek kebajikan 50. Ha siap nak minta hak siapa? Nak masuk tergor ni. Lek jahat 55. Lek baik 45. Siap dia kata, nak pergi minta butih apa ya kita. Tak wui dah. Orang kat batang ni ada anak beradik misalnya. Dek, adik, wui aku teh, wui dah dia kata. Tak wui. Dunia lagi dia bahang kita kelab, kalau-kalau. Minta butih tak 500 ribu. Haa, 500 gambar, 50 ribu tak ada. Walhak, dah. Bahang berat dia. Masa tu, tu malaikat ya wang hari pahala dia. Ya wang hari pahala, wang hari pahala. Ha, Abdullah ni pahala ni. Pak kita tanya pahala mari dana ni. Pahala aku tak ada buat ni. Haa, malaikat kata, mu tak ada buat pahala hak ni. Orang lain dia buat wik mu. Hak mana? Hak tak ni? Hak demo duk mengupak. Hak demo duk jual kita. Hak demo duk cercah. Haa tu. Hak tu dah, hak tu dah. Pahala hak tu dah tu. Mari bak. Ambil hak ni timbel gan selalu dah kita. Timbel hak ni gup selalu. Bila gup berat, lek kebajikan pula dah. Bila berat, lek kebajikan, dia buat apa lagi, dia kata. Oh, maaf panggil, lek ni apa ya tu, lek ni. Lek jahat apa ya tu. Cerga. Bukunya gitu, sobah gitu. Sobah lah, weh. Dia mau kata, dia mau duduk boleh lah. Duduk boleh lah, tak sakit bisu apa. Orang duduk kata dia, kata dah cakap kok. Ha, dia. Hai, kau tak boleh dengar. Tak boleh dengar lagi. Musa dengar. Orang dia kata kat aku. Mugi lah. Dengar buat apa. Haa, dia. Orang bahasa gua, bahasa bahaya, bahaya kau. Ya, tu kata. Aku tak boleh dengar. Dia mula kata kemu. Mah, aku tak boleh dengar mugi. Dia buat apa situ. Dia kata kemu teruk. Teruk. Haa, dia teruk je kata kat orang. Teruk je. Dosa besar kata kat orang. Teruk kan. Kena dah dia kata kat orang. Teruk je. Di akhirat esok, boleh pahala dia kita. Patu boleh nyana hati kata. Oh boleh farak. Hak ni dia panggil letih. Letih betul ok je. Betih betul sobar je. Patu pahala je boleh akhirat esok. Boleh pahala tu mari timbel. Timbel gan berat lek bagi ke. Syurga kita. Dia. Dia habis hak dia yawi kita dah. Pasal orang mengupak je bukan kita. Sorry orang lain pun yang mengupak juga. Ha, bagi demoni 10. Demoni 10 habis. Jain gerak. Muflis. Jain gerak. Hak ni hak Nabi kata jain gerak ni. Nabi tanya dah sahabat hari tu. Lahna muflis. Siapa muflis? Orang tanya Nabi. Nabi tanya sahabat. Manil muflis. Siapa muflis? Sahabat jawab orang menego. Yang menego rugi. Habis. Haa. Tadi dia. Habis dengan luar dalek. Oh Nabi kata bukan. Ha, pula dah. Bukan orang okay. Tu orang muflis. Bukan orang okay. Tu orang okay, jin. Orang okay, tak ni. Orang mati pahala banyak. Kebajikan banyak, pahala banyak, zikir banyak, tasbih banyak, selawat banyak, apa banyak, puasa banyak, banyak, banyak.
Tapi ngupak banyak, hipik setara pun banyak ada dia je. Maki orang pun banyak, jual orang pun banyak. Bih, tadi buat ni. Boleh kita. Lepas kalau kita buka ni pula tu khotik. Dia tak ada pahala dia tu. Hadap ngupak kita, hadap maki kita, dia tak ada pahala, dia ada dosa. Panak wiga apa kita? Wasa sikit tak? Lepas tu nak ambil pahala, mari pahala-pahala. Bocik tengok, tak ada pahala. Ya muka tak ada semaya baik pun kita kan. Duk tekak, duk ngupak kau orang, duk maki kau orang, duk buat khenak orang. Pahala tak ada dia. Siap pun nak wig apa? Dia tukar, dia tukar. Dia ambil jahat kita pula wig dia. Dia pusing kot tu. Ambil jahat kita, ambil kemul, ambil kemul. Nak ambil pahala tak boleh. Supaya orang dia lekat hutan nak bayar tak boleh. Ambil tarik kereta. Nak nanti 1,000 ya tak payah duit tak ada. Pas kereta dah sutih, tarik kereta tu, pegoh atas kereta tu. Itu dia. Lepas tu di akhirat esok, ambil kejahatan kita, wik dia. Ha, timbal jahat dia. Oh, kalau tengok sini lah, bukan mudah ni. Bukan mudah nak masuk tergoh, kena kira tengok tu. Ha, kena cek, kena gapo, kena ambil hak mambu apa, mungkin ambil hak demo ni berapa, mengupak berapa, kena cek habis. Tu dia deh. Ha, teh dah, teh dah, teh. Royak teh dah, dia kena ngot teh lagi. Tu dia habis. Hai. Akik ana. Kita puji dia. Puji orang. Boleh ke tak? Ha, boleh tak boleh tengok tu. Punah dak tempat kita akik dia. Dia. Orang baru dah hubung tangi baru. Pak kita pergi akik pah patah, siap. Ha, tu dia. Kita pergi pegang dengan ada tu kata demo baru hubung kemarin yang tangi demo patah. Eh. Pak kita pergi akik, baru kita akik kita berat kain patah. Ha, siap. Nak hubung semula sakit dia pun. Apa arti dia? Kalau kita puji demo, akik demo dengan sebab puji tu punah. Haram. Sampai Mirza Ali kata kena tengok dulu, kena tafsir dulu. Nak puji demo tu kena tengok, kena kenal demo tu. Kena kenal demo tu. Kita puji tu kita paung ke mana? Paung dia, paung yang makan ke tak? Yang makan ranggah paung-paung. Itu dia. Kita puji dia, mana kita paung dia. Bawa kita paung yang makan gumul pun pecah. Tak berdosa lagi. Dosa lah. Itu dia. Sampai kita puji orang saja berdosa. Kalau punah. Kalau tak punah, tak apa. Sebab kita siup api. Siup api. Siup nak pergi nyala, tak apa. Siup nak pergi mampu. Ha, tak boleh. Itu dia. Ya, siup dua. Kita pergi pasal lilin, moga api mampu kan. Pasal lilin, bodoh tengah jelah nyala api. Ha, pada itu, lilin kita, siuk eh. Siuk we mampu. Ha, tu siuk we mampu. Pada ada, siuk nak we nyala. Kita peringat kayu api tak nyala. Siuk peruh, akhir lu nyala. Ha, tu siuk nak we nyala. Ha, kalau itu tengok, kita puji orang sana itu, nyala ke mampu. Ha, tu dia. Oh, kau rajin dia buat amat. Ha, tak apa. Oh, bagi kita puji punah dia. Haram. Tu dia. Bab puji dia. Hak kita nyanyi masa ni, masa milih dia nyanyi. Masa nak milih. Hak ni butir 20, hak ni butir 30. Ha, tu dia. Hak sungguh butir 20 ni, hak boleh hak nampak harap payahnya. Tapi duit tak ada. Hak butir 20 duit tak ada, butir 30 duit hanya. Tapi tak ada jalan tu. Dia kena apa ekor putih 30 tu. Ha, kita pang putih 30 ni. Hei, orang lain semak saja ya. Muda. Kan tak? Mungutihnya putih 30. Ha, putih 30. Tak ada kulit hitam, ada seperang, tak ada. Orang lain yang supamu tak ada. Orang lain yang kecep besar saja buat tak boleh. Mung dengan duit lah, dengan berapa, dengan... Duk di muda. Padahal demo ni tak agak sungguh ni. Dia gagah putih duit. Pak kita pang buat apa tu kata? Nak uji bayar go TO. Oh ni rokok habis 5 meja hari tu bayar habis. Habis 3,000. Esok pula, lusa pula. Tu panggil pang dia tu. Bukan nak bos sungguh je. Hukum lah nak lagi tanya tu kata. Sunat ke haram ke makruh ke haram? Ya hukum tu je.
Ha, hare. Buat apa? Tujuan nak makan ya. Ha, tengok dalam Islam kita, tu paili tak leh. Boleh hatu yang panggil. Tu paili, tu paili lah, no tu paili. Ha, kita royak pula tu paili. Royak sama. Ha, dia. Kita misal kata Moh Abdullah kita berkata. Dia ada buat pak pek beluk eh. Tiga kali lu ni beli pak pek beluk. Oh, dia ada masak rumah dia tiga uang. Masuk hidung kita duduk ni. Dia uang. Ah, lepas zuhur tadi dia mahu masak. Lepas zuhur tadi dia mahu masak-masak. Hei, ni royak berlaku dia pun lain. Kenal tak? Kenal tak? Kenal. Mana kahwin tak kenal? Kawan, ah takut lupa. Ah lupa kan tak dijumpa kedatai. Lisih pernah pergi tegur eh, tapi tak royak makan beluk ni. Ke mana ni Allah ni? Ah Allah kau ni ai. Ah kita pun silap apa? Tugi tu kalau tanya orang lainlah. Ah tu tanya gitu-gitu, dia pun jawab. Tak ni royak juga tu katik. Ini walah mana nak dia royak eh. Gini. Ini kita ambil mutu hak buruk. Mutu hak buruk kita start sini rumah kita, kita bos apa rumah dia, kita katuk suih dia. Nak wi mapuh. Dia mapuh kita walolok beki, walolok pecak pelak ke apa gitu-gitulah, kata gitulah. Pasal dia tengok tak okey dia tak panggil. Ha kita buat nanti buat bro bob. Mapuh itu kita heret pelak dia, mapuh. Kita pun sipir waktu base panam ke apa waktu base panam buat kita buat royeh. Allah kau tengok. Ah mak mari. Mari bolek aku dong royak dah kemu tak ni bo molek mu mari sini. Bo molek dah mutu kita buat mampus tu. Ah tu. Dalam fiqh kata tufail. Tu, tufaili tu hukum lana haram. Ha demo royak, ha demo royak mu dia buat pai. Allah ya royak sungguh dia gidak mampu mutu dak pai mah iya. Iya pun ada hidung juga ya royak sebab kita buat gitu. Makna tujuan kita nak situ dah. Tujuan kita nak bui Allah royak kita. Sampai tu kita buat mutu mampu tu. Dah tu ya tak royak. Tu royak orang lain. Ada dia. Kita gi juga terkati. Ah kita royak, ah royak pun sebab buat. Tak leh mai pan. Tu bab makan tetapi jangan mudah makan. Ha apa kita kecil besar mah ya mah aku. Hai, ngerti ke tak? Ali tu segi. Hai. Kalau betul segi tak ada. Ha, dia tak segi. Tak segi. Bau kena tah nakak ke? Ha kelik kita apa lolok kelik. Ha dia kena tah nakak ke? Dia bukan royak nak makan sungguh tu. Oh, kalau royak sungguh dia pergi nak ke rumah. Kena pergi ke rumah royak mari rumah. Itu mak lepas zuhur ramah aku tiga kilo pabih makan pabih. Itu dia dah tak ada royak kali kita buat tai gitu je tak ada royak. Maka kita pergi lagu tu hare. Lepas tu hak naknya jangan pergi ataupun dia royak jangan makan. Ah tu ada gedah ada misal ni tu kata okay, kita buat royak sahaja je rasa buat dah sikit-sikit. Haa, sikit-sikit pun tak boleh. Ada ayah leh. Ada. Haa, jadi dia. Masa habis tu kalau orang tak padah, jangan mari. Kalau mayat-mayat boleh, tak itu orang cuma. Mayat-mayat digok batuk. Orang tak ada padah, kita mari boleh tak? Boleh. Kalau boleh, kita nak mari. Kalau dia ada padah, tapi boleh yang padah, tak mari tak ada. Kalau orang tak ada padah, kita nak mari mayat-mayat boleh ke tak? Itu aja mai. Ha, boleh ke tak? Nak mari orang tak ada padah. Eh? Ha, jangan ambil dekah demo tu, jangan ambil telur demo ni. Jangan ambil telur demo, jangan ambil duit demo dah. Boleh kita? Boleh. Ah, ha, tak apa. Itulah dia mari. Kalau mari pore orang, mari hai, mari dua orang ya. Kalau. Hai tak apa. Kau dulu model gaduh. Tak apa dah, tak. Pada ada nak tu dah dia rasa. Eh. Ha, lagu tu tak nak leh juga dia. Kalau betul benar tak apa. Betul benar. Tak sayang gini-gini saya. Mah.
saya patah, saya patah. Jadi saya lalu dengan sebab dia mengoyak kata itu tak ada tu, saya dengan dia tu baik sungguh. Sebab saya esok nak naik bakok pula ikut oleh tak ada. Hari ni saya ada. Maaf-maaf, batu duit tak apa-apa. Semula. Ha, we sungguh tak apa. Orang kenal tengok orang sungguh. Ha, naik kereta cumi gelap 2 juta lebih. Kereta dia je tak ada. Nak satu kot tu. Bakal we demo-demo. Saya ni gini-gini. Maaf, saya tak sih. Ha, tu tak apa tu. Hak masa cari makan tu tak sih. Oh, eh? Ah, payah. Hak ha, kita misal tu payah belakang tu. Tu dia ni. Hak basah, hak mahal dia jadi kena banyak perkara-nya. Ambil 2 kali. Dah juga. Berah-berah-berah je. Dia sejik kita ni, dia tangguh 2 lah. Dia selipar, dia tak boleh ni cuman. Dia tak boleh hilir, selipar. Pergi tubir tu, boleh hulu. Boleh hulu, dia bagi dah so. Lain ni, dia tak penuh lain ni lah. Boleh hulu lah. Berah boleh so. Ha, tukar. Selipar. Lipat boleh mula. Ha, lepas tu, lipat boleh hulu-hulu. Lepas tu, bawa turun hilir, gawi pula so. 2. Apa boleh ambil tak? Dia main di kot atas berah 2 kali. Boleh ambil tak? Haa, tak apa. Ha, kalau tak apa, kita terang. Haa, luar kerak. Dua buku tak apa. Haa, orang lain tak apa. Dah weh. Haa, tu weh kata, dia dapat kata. Ambil 2. Haa, 2 boleh, dia boleh 200. Haa, kalau kena lagu, kena tengok orang istihar lah. Kena dengar orang istihar. Haa, itu... hak-hak sudah tu berah tu weh. Jeput so-sore weh. Kita biasa dengar lagu tu. Berah tu. Berah pintu tu. Jeput weh so-sore. Orang peraca sampang kena royak mula itu. Cimai. Takut ambil berah weh. Ambil berhabis. Ha, siap. Ambil berhabis. Ha, tu rokok nanti. Ambil belakang weh. Ambil belakang weh. Berah tu ambil belakang weh. Ha, tak apa lagi. Berah tu ambil berhabis weh. Ha, tu siap. Habis tu aku nak ambil jepuk weh, lesa sore weh, ambil jepuk so sore. Ha, kita ambil 2 salah. Sebab tu kata, so sore. Hai, dia demo ni bukan tu weh, dia tak khotik. Tak, dia wakil tu weh dah. Dia wakil tu, wakil ahli simayak dah. Haa, ada kat orang ambil 2. Hari tu tak ingat apa bukan sini dah. Kita hari tu akhir. 10 orang kita, lepas kita ambil juga. Dia demo weh, kita ambil. Wakil dia ambil dah, puluh. Di depan rumah, ha, mana ni? Ha, lebih so, wabu. Ha, saya ambil dah. Ha, tak boleh. Nak pergi atas kelih. Pergi atas kelih, tu kata. Pergi atas kelih. Ni murid dia tu, eh. Ha, pulak dah. Nak murid buat dah kita. Ombo so atas kelih. Bukit hak demo. No, demo, kalau demo nak wih, nak pergi royak ke tu, eh. Boleh tu, eh, dah, kita. Ha, tu, ahli mayat lah. Oh, murid. Oh, tak ada kena mari hatta. Minyak kereta 50 kau. Ha, beras je habis. Boleh. Itu dia. Noyak kata kita, satu silap kita pergi ambil. Tak pakai ambil dah. Puluh. Puluh dengan kita. Kita ambil dah sebelah. Ha. Taklik. Ha. Itu dia. Dia. Lagu tu. Hai? Hai? Lebih 2 orang. Hak lebih dia. Hak lebih dia. Ha? Kita mari hadiah bagi dia. Payah suruh dak je. Ha, ya kalau hak molek kita semaya hadiah bagi dia pri. Hak tu hatta kelik, hak tu molek. Eh? Ha, hak lebih dia je lebih 2 orang. 50 kot seorang. 2 orang 100. Pakai taklik hari kata tu semaya hadiah pri, eh? Jauh. Ha, jauh kita pergi semula. Ha, ya gini. Ya kalau sakut dengan anak ada ya tak jauh tu. Ya dekat ya tu. Tapi kita lagi pergi boleh. Ha, lagi ya kita pergi boleh. Lepas tu, ha, eh? Awak pergi atas semula tak apa. Tapi ha, lebih so. Lah ni ada telefon lah ni mudah. Ayalah. Kita ambil dari pahala. Hei. Orang semaya tak imih. Lebih 50 kot seorang. Lebih 2 orang. Royak tu eh tak? Ha, boleh tu dia ada. Hei, itu lebih. Oh, tak apa. Buat harga tu. Kita nak jawab pun serius ke? Munggu orang. Itu je. Haa, serius juga tu. Munggu orang. Lepas kita tanya mari pun orang. 10 orang.
50 kot seorang 500. Minyak kereta 500 ribu. Lepas tu wui sebelah, 12. Wui ni atuh. Ha, lebih 2 orang. Ha, lebih tu kita tak siapa. Maya hadiah wui dia, dia suruh dah. Dia tak suruh ni. Hak ya wui hadiah, ya wui dah lah siapa ya wui dah. Dia pula kau. Hak hadiah. Paling kita hadiah apa dah awal ni. Kena hantar kelihatan ayah lah. Jadilah. Ha. Kita padahnya 10 lebih. Ha. Mari 12. Mari 12. Ha, hak tu, hak tu dia panggil cukup akar ya wui. Ya nak 10. Lepas kita pergi 12. Lepas dia wit-wit 12. Ha, cukup akar tu. Ha, hak tu cukup akar sebab 12. Ha, dia mahu wit 12. Kita dia nak 10 ya. Balik tu rumah dia mujur ke dia tak kena. Kita wit 10, nak 10 mari 12. Dia, dia kena tak kita kata. Ha, kalau nampak, kalau nampak kata tu tak suka tu, kita boleh juga. Ha, tu nak. Masih berdua. Ah, tak cukup. Lepas tu, lek-lek kita ni mujur ke tak mujur. Lek tuai duit, lek tuai, tuai masih mati je. Masya Allah, hei, gemuloh ni lah. Hei, tak pada dengan tuai malah sejik je. Pergi mati kita nak 1,000 ni, mari 1,005. Balik tuai ni mujur ke tak mujur? Ha, kala-kala nak mujur, mujur. Dia mahu kata mujur pun habis banyak 500 nak cuk. Belah, tak apa. Lek tuai rumah ni. Ya mati dah, ya malah dah dia tu. Mujur. Ha, kalau mujur boleh tak ya mai. Aku takut tak mujur. Ah ha, pelah kan. No kau batu aku minta 10 mari 15 dah. Ha tu yo kau. Hmm dia. Dia pada asal dia peri ya ayalah. Dia payah nak royak tu ya. Dia pada asal bila orang mati kena pergi. Hmm? Ha tu baru sedak dengar mujur. Ha. Ha. Ha dia tu dah tak apa tak apa. Ah, dia tuai dia okey dah. Dia okey tuai dah. Dia suruh demo lah. Dia tuai mati dia tadi tu dah. Kau suruh belah lah weh. Dalam mana pun suruh tak email tu. Kau tak bilang lah. Molek demo molek situ lah. Ha, tak apa. Ha, tu tak apa tu. Tu dah. Ha, tapi tu kena. Kena weh halus tu juga. Dia sakut dengan demo je lah. Oh, dia sakut dengan orang takut. Orang nak goyak hukum pun takut ni. Kau belik. Hmm, tu dia deh. Hai, habis takat tu dah. Ha. Tengok masa, tengok masa. Oh, sejel eh. Sejel 10 minit dah. Hmm. Kalau kalau ha boleh, boleh. Ha boleh. Ha boleh. Ya. Jire-jire tepi rumah tak kecek lakuan. Jire-jire tepi rumah tak ada kecek. Ha nanti 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 kita sudah dulu. Ha nanti sudah dulu. Sudah, sudah deh. Dan ha, apa? Ha, nanti nanti kita nak sudah kitab kita dulu. Dan nascaya adalah akau daripada sekali rugi dunia akhirat. Habis. Ha, mana orang syirik dunia pun rugi akhirat pun rugi dah. Sudah. Ha, kat tu dah betul eh. Tanda kat tu. Ha, mula dapat kita mari sambung pula insya-Allah. Dan firman Allah, "Qul inna solati wa nusuki." Ha, ambil kat tu. Hari ni tepat berapa? 27. Deh, 27 deh. Ha, nak tanda. Dia takut balah biar nak mula ni. Ha, balah. Ha. Tak apa, kita jawab soalan. Kita beri masanya nak pukul 11. 15 minit lagi. Ha, insya-Allah. 15 minit lagi boleh. Ayah main. Ha, ada ayahlah 3 orang. Gapo sana ni? Orang tak tegur. Tak cakap berkelahi dah maknanya ah ya okey kau batu belak-belak tak ada kelahi pun dia ha ha maknanya tak ada kelahi tapi tak ada tak ada bekecek ha tu ha deh ha tak apa senyap tu pada dah ha maknanya tak ada kelahi tapi tak ada bekecek. Ha, tak ada kecek lagi. Marilah. Bahasa kampung kita panggil tak tegur. Kira apa lagu tu? Tak tegur. Dia tak ada kelahi. Tapi tak ada gimari. Ha, tu dia tak? Padahalnya tak dalam hak agama kita. Nabi kata sil mengkoto akal. Nabi kata hubung balik dia tu tak setiap gimari. Balik kita telah hana. Hawa dia tak ada mari tak khatik kita pun
dok juga ni. Sama sekilo. Ah, dia. Hak dia 5 kam. Apa kan lebih curi dia? Oh, tu dia. Ha, tu yang mari. Deh, ha batu kita yang mari hal lain dah tu. Ha, ya bangkah habis. Worih warah kan sai-sai pun kita tambah lagi. Sai-sai tu hotel segi maya. Tu hotel dia bahai dengan dia misalnya. Kita pun tu hotel segi maya. Awak pun dengan mun dengan kau dia kalau nak sai dengan bod dah segi. Oh, ya kak situ pula dah. Ha, tu ya ayat lain dah ayat lain tu. Ya ayat tak ada bunyi molek dah tu. Ya bangkah habis bukan sekak dia dah. Ah, hak tadi tu bi hal lain dah. Maka kalau kita nak hak Rasulullah kita lah. Ya kata kan sil hubung lah balik kita. Lek kita bui salam sudah. Jumpa dengan dia. Assalamualaikum. Ya tak ada jawab tu hal dia. Bohke dalam agama tapi kita nak buat tak boleh dia wasai lah. Kalau kita ada duit, afdal kita sedekah dia. Boleh wah duit hak mula-mula luruh. Orang mula buat duit kita mula dulu eh. Ha, dia berkata batang mah. Oh, bahawa batang mah. Ambil batang mah tu. Hadiah ke dia. Sedekah ke dia. Hak tu pahala nombor satu. Pas boleh buat dah. Hak buruk tak ui. Ha, jangan ui hak tu. Ya, payah dah. Ya, jadi tak supa dah. Jadi perasaan kita lagu ni dah. Hak Nabi nak lagu tu. Dalil Nabi pergi di ta'if. Gini nak royak mengajar gini sebab kerja dia. Nak mengajar, nak syarah, nak royak agama eh. Puak tak eh dia pegang dengan anak batu, dia sambut dengan anak batu. Pecah, patah. Gigi kapok dia patah. Holik bawah ni pecah, darah ceruk, tu boleh kasut. Nabi pakai kasut. Ha dia. Pada demo ramai pada dia, ayo sorok, satu demo ramai dia sorok. Hundu mari dek wah. Wah apa yang panggil wah bukit. Dek menawa bukit dah. Ha tu dia. Pas dia bukit dia ada malaikat dek jaga dia panggil kerak suang bagi dia bukit. Mari tanya hey Muhammad pasmu munak lagu mana? Dengan orang ada wak kemung tu berdarah boh muni rasul. Patah gigi, berdarah sepak kaki berdarah ceruk gila kasut. Munak lagu mana? Kalau kita kat kata nak ke mana? Orang dia buat kita sara tumur tu nak baik mana? Orang kedai bank mari tanya. Dia mau nak lagu mana dengan dia tu? Pak jawab ke mana? Dia sobat-sobat lagi. Kata dia sobat? Ha, kalau kita ikut demo. Demo nak buat lah, nak ikut demo lah. Demo nak perubah, nak semelih ni apa. Suruh demo tak ada. Tapi Nabi tak ada. Lagu tu tak ada. Oh, Nabi kata jangan. Jangan. Sebab malaikat ya syur lagu ni. Kalau aku ambil bukit hak ni, bukit hak ni pelagor gup di atas, ru turun. Habis. Sebab ya malaikat bukit, ya besar ada bukit. Aku cekak lek ni, cekak lek ni, aku besar aku pelagor gup. Ru habis ahli ta'if semua lagu tu kuat boleh tapi aku nak dengar kamsah kamu kalau mu kata lui aku lui selalu ah Nabi kata lah tak boleh selalu ha pada hak tu lah tu cerita pada hak tu dah tu dia dah pas tu pas Nabi syarah ke malaikat tu syarah ha tu dia ya malaikat ya betul ha dia suruh ya buat orang tak suruh ya tak buat. Hei, Nabi kata, aku ni, aku dah harap mereka tu berimi. Sebab kalau kita buat lagu tu, ya habis cerita. Habis bako. Dia panggil, habis bako. Cuba kita lock pergi dulu. Biar pergi dulu. Biar buat pergi dulu. Lepas tu aku harapnya kalau dia tak berimi, anak dia. Anak dia tak berimi juga. Cucu dia. Kalau cucu tak berimi, cicit dia. Ah cicit tak berimeh juga. Pas cicit ke apa? Tak tahu dia. Cocok. Ha cocok dia. Kalau cocok tak berimeh. Cicit. Ha cicit tak berimeh. Ha cocok gitu. Pas tu cuba tanya orang dok gitu eh. Cuba tengok bana tok eh lah ni lagu mana. Cuba Nabi kalau kita perak lagu tu selalu gitu. Dia peroi habis cing tak ada dengar bakok.
Ha, tapi tak leh, tak leh, tak leh. Ha, Nabi lagi. Mereka tak leh, tak leh. Aku harap so. Cuba pergi dia tak eh. Pula kubur Syekh Daud kita. Dia tak eh. Cuba pergi daerah. Okey, dia wajib buat umrah eh. Ha, tu. Berkat Nabi, selu. Nabi kita sobar. Sobar, sobar. Klik ke cerita hak sana. Demo dah buat kita. Sobar. Kita kena hubung. Demo tak boleh hubung. Biar tu demo. Kita hubung. Jumpa. Assalamualaikum. Ada ke apa? Hello. Demo tahu. Tuhan demo. Kita hello. Kerana Allah. Lama ke tak apa? Ha. Eh? Ha. Alpah dah kita. Ha. 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 Oh, kita tak apa dah. Ha. Oh, kita nak kot tu. Dia tak ambuh. Dia tak ambuh. Ha. Oh, kita nak. Kita nak hubung dia tak sih? Ha? Ha, senyap. Ha, senyap. Dia ada gini. Dia senyap pun dalam arti kita nak tegur. Tupak kita tegur. Tak ada gampu kita senyap dulu. Tujuan kita nak we baik. Kalau kita duduk kacir ada dia, kelahi pun ada. Ha, kita block dulu, kita break dulu. Supaya kita naik kereta tu lah. Derah mata bahaya juga. Break hati. Eh? Ha, ia ada macam-macam dia. Kita boleh hutan tak bayar gapo kata gila hati tu. Maknanya balik kita ialah kena pisah congmong nak hubung juga dengan dia. Lah mana pun tak sih. Dia tak tegur hal dia, kita jumpa tegur. Dia tegur dia paling balik bulat dengan kita. Hal dia. Kita lepas. Lepas pula tegur pula. Dia tak ambuh hal dia. Ha dia dia. Tapi hak royak ni apa orang tak tahu. Hak boleh buat aja. Ha, itu dia. Sebab di akhirat esok dia panggil pula, dia panggil pula. Okey, dah jadi gapo panggil, buku gapo. Sebabnya bimbang takut masuk dalam hadis hak Nabi kata tak masuk syurga. Hak tu bimbang tu. Orang memutuskan memutuh bukan lillah. Hak tu tak sih. Kalau memutuskan lillah tak apa ialah, dia tak ada semaya be, tambah eh. Tambah dengan dia, tak saya beri salih pun tak apa lagi. Tak saya tegur, tak apa lagi. Sebab dia tak saya semayah. Suruh, Tuhan suruh, tak imegi pun dia tolak. Tak bilagi pun dia tolak. Tak khotikgi pun dia tolak. Tak nebegi pun dia tolak. Obotogi pun ayukgi pun dia tolak, tolak. Tak ambuh ke semayah. Tak ambuh hati kita pun dia belah. Tak saya tegur. Bukit tak saya tegur gampang sangat. Buku dia tak saya semayah je. Sampai tu kita tak saya tegur je. Situ boleh duduk. Ha, dia. Tapi dia dia mati, kita pergi cara mayat dia. Bukan kita murih ke dia. Murih di perangai tak sesemaya je. Ha, kena jet we kena lah tu dua tu tu. Cepat tu duduk godel nak murih. Bila je godel? Ya godel nak murih ke godel siapa je main? Babo godel anak murih. Ya godel anak murih ke godel ke apa? Masa kita dah ngaji mula, Buya kata, aku tak ada godemu, kau godek syaitan hodok dimu. Malah maya sangat. Habis kau godek, aku tak ada godemu, kau godek syaitan hodok dimu je. Ha, ya, ya tak kerti. Rasus maya tak ambuh. Pas tak ambuh semaya ni, dia mutu dah tak ambuh. Dia tak sih semaya, dia mutu. Tengok. Orang masa dulu eh. Masa-masa orang salah spesial dulu, dia jumpa dengan syaitan. Dia jumpa dengan syaitan. Ha, itu dia. Eh, dia tanya syaitan lah mana syaitan? Orang-orang mu lah mana? Oh, orang aku, orang atas maya. Kalau mu nak bersaing dengan aku tak ayah. Mungkin bersaing orang atas maya. Supaya sayang aku dah. Haa, jadi ayat tu syaitan. Kalau mu nak bersaing dengan aku, tak dengan aku pun tak apa dengan orang atas maya. Tu pakku tu, patiku. Mungkin bersaing dengan dia, supaya sayang aku dah. Sampai bapa kata, aku godeh syaitan duduk di mum. Aku tak ada godeh mum. Tapi biar sakit biar. Haa, dia je. Bilo tak melaka. Ha? Syaitan duduk sangat. Sepuluh orang koci masa tu eh. Orang koci masa tu. Biar dia adolah. Adolah. Pondok kita ada semua. Koci tak malah. Teriak berubah. Sakit lah. Biar sakit ajalah. Orang masa tu ke okay, tu. Itu sakit dah. Ha, boleh lepas tu khabar wasa lana. Ha, wasa senok-senok kot yata. Ha, dia tu koci hatu tu. Bukan koci dia. Tapi koci dia lah Zuhir tu. Biar panggil jari hatu. Jari tengah jari hatu. Koci sini.
jari tengah, jari satu. Ya, yeah. Okey, kau tahu panggil jari apa ni? Wusto, Arab panggil wusto, kita panggil jari hantu. Sebab kau kecil hantu sini. Jadi ada. Kita buat sarup, sarupnya ada. Demo tak mesti tegur dengan kita hadio. So hadio. Tapi ha kita pakai pan telok mana tegur semua. Sebab Nabi suruh sil hubung. Ha. Gana ialah hai. Ha ya pula. Ha. Ha lagu tu. Ha lagu tu jami. Tu perangai Rasulullah. Hei, Umar dia, Umar ni, Umar dia masuk Islam sebab ke apa? Umar dia, dia seteru-teruh dengan Nabi. Tapi hari nak masuk Islam tu dah, takdirnya masuk Islam tu, dia adalah sebab-sebab dia tu dah. Orang pergi, Nabi kata tak usah pergi. We masuk gitu. Ya Umar dia baikkan, dia panggil harimau. Rimah Mekah, Umar Abu Hafsin, bapa Rimah. Lepas tu yang hari nak berimah tu, Nabi kata lepas. Dia berkain tu, tapi bos apa akhir berimah. Ngucak dah 25 syahadah. Oh lepas ada tu, belum ada tu, tapa adik dia pergi ke Ra'ah tu, Fatimah tu. Tapi buat akhir dia berimah. Buat berimah pun Islam kuat habis dia. Lepas tu dia tanya, Rasulullah, pas saya ni berimeh dah lah, saya ni boleh ke tak? Saya nak guna kekuatan saya, nak guna itipun saya boleh ke tak? Saya Islam dah. Nabi kata supa, tak ada apa, mengguna baik syaitan takut. Syaitan kalau nak umat hulu, syaitan hilir dah. Takut, takut sungguh. Jadi dia ayu halah dia tu hati. Ya benar sungguh. Takut sungguh syaitan. Takut sungguh Nabi ayat tak tahu. Ayu halah dia ialah. Hai? Ha ya Allah tak khabar lagi. Ayu halah. Pia jemai. Pia tak hati. Bini dia bukan halah dah. Bukan halah. Dia malah nak bosak gitu. Sebab isteri dia nama Ummu Kalsum. Dia kecil banyak. Ngepek tu. Ngepek banyak dah. Bila ngepek banyak dah, rumah kena duduk dia. Tak dia nak jawab. Lelah kau batal pun dia agak-agak. Hak Wahim ngepek. Baikkan saya kata rumah dia, ok boleh bini nak ngepek. Haa, jangan rumah, jangan rumah. Kalau dengan syaitan takut dengan bini, ya. Boleh ni kata dia dia tahu-tahu mari di mana tahu-tahu orang mari nak ceng kata tu bini dia rumah tu Wahim ngepek sobat dia lah ayalah mari dapat apa rumah pe rumah saya nak rumah bo mari dapat apa rumah saya nak rumah dia dengar hak rumah dia ngepek ke rumah jadi dengar hak rumah dia ngepek ke rumah ni banyak pada hak dia lagi dia ngepek dia. Mari nak royak ke Umar kata isteri saya Ibrahim ngepek ke saya. Mari siapa di bitu pagar dengan Umar lebih teruk ada hak dia lagi. Itu dia. Nak kelik. Sahabat tu nak kelik. Rekah-rekah. Umar tengok. Ada orang ni. Mari. Tak apa. Tak apa kan mari. Ada kerja mari. Siapa? Mari. Apa? Lagu mana? Royak. Nak royak hak tu dah. Nak royak hak mama sini Umar duk kata ke Umar tu. Hang kan hai mengepek. Oi, Umar kata gini, ni aku nak royak. So, 2, 3, 4, 5. Tu isteri. Klik hak tu. Nama orang perempuan ada dengar malam hari ni dah. Aku nak tu Umar dia. Nak tu isteri Umar. Bomolek aku pun Ummu Kulsum juga bomolek. Jangan buat gitu tu ya sejarah eh. Tu dia. Jadi sarut eh mana kata orang okay, ada kata kita gapo san itu puca soba. Soba ni palom sah. Hak san ni dah lah. Hak san ni dah.
Tapi kita cerita hati kita bukan nak mutuh dak nak manja. Tapi dia tak sedih biarlah. Ayalah. Oh, lagu tu dah. Ha, mudah-mudahan kita tak salah. Ha, dialah yang salah. lagu tu. Ha, jadilah dulu deh. Ha, cukup dah masa kita dah. Ha, cukuplah. Oh, sutah aja, sutah aja. Sejam setengah sutah aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.